yang melaporkan bahwa cucunya meninggal dunia yang diduga dibunuh oleh orang. Kemudian Kapolsek memerintahkan Kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kanit Reskrim pada tanggal 21 siang menemukan titik terang terkait dengan kejadian meninggalnya saudara OAP umur 21 tahun warga Jalan Flamboyan, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, yaitu berupa informasi bahwa korban ini pada saat meninggal handphonenya hilang atau tidak ada. Kemudian Kapolsek beserta Kanit Reskrimnya beserta anggota melakukan pendalaman dan mencari informasi. Kemudian didapatkan informasi bahwa handphone korban yang meninggal dunia ini dipakai oleh seseorang atas nama saudari YR. Handphone korban dipakai saudari YR. Kemudian Kapolsek memimpin untuk melakukan penangkapan kepada saudari YR ini yang memegang handphone. Setelah diamankan, saudara YR menjelaskan bahwa handphone tersebut diterima dari adiknya, yaitu saudara ini masih tanggal 21 Desember. Kemudian dari hasil wawancara terhadap saksi saudari YR ini, kemudian Kapolsek melakukan pendekatan kepada saudari YR ini dan keluarganya untuk menghubungi adiknya atau saudara DI yang sudah pergi atau kabur ke wilayah Riau, tepatnya di daerah Duri, di mana yang bersangkutan itu pergi ke daerah Duri, tempat di mana ayahnya bekerja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.